Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kesempatan hari ini bersama lagi dengan Cikgu Bahas Byron. InsyaAllah saya akan bercerita tentang bagaimana landak raya membiak, mengawan, ya, tempohnya dan sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan, Cikgu, macam mana landak raya itu mengawan? Duri penuh pada badannya. Ha, itulah kehebatan Allah SWT menciptakan makhluknya. Walaupun duri sepanjang seluruh tubuh, tapi mudah aja prosesnya. Nanti tengok video-video yang saya sediakan, bagaimana landak raya mengawan, ya, dia beranak, tanda-tanda dia bunting, ya, tempoh masanya, berapa kali setahun, berapa ekor anak keluar sekali beranak, ya. InsyaAllah ada banyak lagi saya akan kongsikan melalui pengalaman-pengalaman saya di kandang, juga video-video yang saya ambil semasa di kandang. Bukanlah satu penggambaran yang orang cakap yang tersusun, yang ada storyboard dan sebagainya. Saya ambil melalui pengalaman saja. Ketika di kandang saya nampak rasa nak ambil, saya ambil. Jadi mungkin kuranglah dari segi susunannya sebab saya tak buat storyboard, saya tak susun elok-elok, saya ambil spontan saja. Pun tak ada skrip. Jadi untuk kelemahan itu saya minta maaf banyak-banyak, tapi insya-Allah ada info-info. Jika tuan ingin menternak landak ataupun ingin menambah ilmu berkenaan dengan landak, boleh tonton. Dan untuk itu jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Layan. Ini pasangan Remy dan Cik Da. Dah hampir 7-8 bulan lah saya gandingkan. Okay. Cik Da tu nampak tu tengah bunting tu. Ni pasangan yang rasi lah. Selalu dilihat mengawal bersama, ya. Tengok yang jantan. Yang jantan sangat aktif. Sampai je dia terus ke depan. Tengok yang betina, Cik Da di belakang sana. Okay. Cik Da tu nampak tu tengah bunting tu. Ni pasangan yang rasi lah. Selalu dilihat mengawal bersama, ya. Tengok yang jantan. Yang jantan sangat aktif. Sampai je dia terus ke depan. Tengok yang betina, Cik Da di belakang sana. Lemah je, banyak berehat, ya. Nanti tengah bunting. Duri-duri halus pun dah ada yang gugur, ya. Dah ada yang gugur ni, duri ni. Ni banyak lah. Kalau di tepi-tepi kandang tu ada banyak dah, ya. Jatuh. Ini kandang ni saya dah cuci bagi tadi ni. Dah tak nampak lah. Itu tanda-tanda dia sedang bunting lah. Dan mungkin beberapa hari lagi akan beranak lah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki. Okey. Tapi kalau bagi makan, tengok. Tak pernah menolak. Selera ni. Landak ni memang hewan yang kuat makan. Tak rajin lagi tengok dia tolak. Ini salah satu pasangan landak yang saya ada. Saya ada lebih kurang 6 pasang semuanya. Ini Lola dan Lilo.
Ni Lilo jantan, sana Lola betina, dan ini anaknya ya. Silo, anak pertama yang saya perolehi. Ya. Sepanjang saya menternak landak, baru nak masuk setahun. Mula hujung bulan 6 tahun lepas. Ini dah masuk bulan 6 2021. Okay. Anaknya pun dah berusia hampir 7 bulan. Ya. Beratnya pun tu dah mungkin 7 kilo. Betina. Alhamdulillah sihat. Ya. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Demikianlah info-info yang saya mampu kongsikan melalui pengalaman saya. Ada juga yang saya tanyakan melalui sahabat-sahabat usahawan Duk Malia Malaysia yang tak lokek memberi ilmu. Saya juga mengalu-alukan perkongsian. Sebarang tunjuk ajar, sebarang nak tambah, sebarang nak buat penambahbaikan, sila hubungi saya. Jangan segan-segan, tulislah di ruangan komen. Saya juga boleh dihubungi melalui Facebook saya, Baharum Bakar. Maaf untuk segala yang lemah, yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.